kematian COVID-19 adalah sesuatu yang sangat menyedihkan daripada aspek kemanusiaan. Yang pertama adalah jika seseorang itu dimasukkan ke hospital akibat COVID-19, waris tidak dapat melawat pesakit tersebut. Dan jika sebelum ini, jika pesakit itu meninggal dunia, hanya seorang waris saja yang boleh mengecam, membuat pengecaman atau melihat jenazah tersebut buat kali terakhir. Dan ini adalah sesuatu yang meruntun hati. Even kepada saya sebagai seorang yang pakar perubatan forensik. Dan kita mengambil inisiatif agar lebih ramai waris dapat melihat jenazah buat kali terakhir, dapat melihat jenazah sebelum jenazah disempurnakan. Dan apa yang kita lakukan di pusara adalah kita melakukan dua teknik untuk melihat jenazah dan camkan jenazah itu sebelum diserahkan kepada waris. Yang pertama adalah kita membenarkan waris untuk membuat pengecaman secara fizikal, tapi memandangkan kawasan itu adalah kawasan yang bahaya. Mayat-mayat ini kerandikan adalah mayat COVID-19. Jadi kita hanya mampu membenarkan seorang waris saja untuk camkan jenazah tersebut. Tapi kita juga berfikir kita mempunyai teknologi. Kita mempunyai teknologi digital yang advance dan kita boleh bantu waris daripada segi untuk mereka melihat jenazah buat kali terakhir. Dan apa yang kita lakukan adalah kita memasang CCTV. Kita memohon pihak DBKL sebagai pelaksana fasiliti memasang high definition CCTV di dalam kemah pengecaman jenazah Muslim dan bukan Muslim. Dan kita sediakan sebuah tempat pengecaman secara digital di mana kita meletakkan screen TV yang besar dan dua tempat duduk. Dan kita boleh benarkan dua lagi anggota keluarga untuk melihat jenazah tersebut secara digital. Dan pihak keluarga juga boleh merakam proses tersebut. Mereka boleh merakam jenazah tersebut dan ia boleh dilihat bersama dengan ahli keluarga yang lain. Dan ini saya rasa memberikan impak emosi yang lebih bagus kepada pihak keluarga yang sedang bersedih. Mereka dapat melihat jenazah ini kerana apabila dikubur juga, mereka tidak akan dapat melihat jenazah ini kerana ia telah dimasukkan ke dalam body bag yang tidak boleh dibuka. Selain daripada itu, apa yang saya lihat, pengecaman secara digital ini juga bagus kepada waris yang tidak ada di sini. Ada jenazah yang dituntut oleh wakil waris, iaitu syarikat-syarikat pengenali jenazah, terutamanya warga-warga asing. Warga asing Indonesia ataupun jika warga negara Malaysia adalah penduduk Sabah dan Sarawak. Apa yang dilakukan adalah wakil itu datang dan membuat pengecaman secara digital, secara video call. Jenazah telah terpampang pada skrin dan wakil waris cuma perlu menunjukkan secara video call image yang ada pada skrin tersebut untuk mengesahkan siapa si mati, adakah si mati ini warisnya kepada yang sedang dihubungi oleh wakil tersebut. Dan ini memudahkan daripada mempercepatkan jenazah dicam dan diserahkan kepada wakil waris seterusnya dikebumikan. Dan ini juga akan berjaya mengosongkan tempat-tempat penyimpanan jenazah dengan lebih cepat, terutamanya bagi umat Islam lah, bagi jenazah Muslim. Kita sebenarnya sudah membuat unjuran berkaitan dengan bilangan kematian yang akan kita kendalikan. Tapi apabila kematian itu berlaku secara mendadak dan banyak, maka ia adalah sesuatu yang menggerunkan. Yang pertama adalah tentang tanggungjawab. Saya merupakan pakar perubatan forensik. Saya bertanggungjawab terhadap jenazah. Dan tanggungjawab saya terhadap jenazah adalah saya perlu menjaga jenazah tersebut. Dan saya perlu menjaga jenazah tersebut dalam yang sebaik boleh saya jaga. Kerana jenazah-jenazah ini juga adalah manusia, ia bukan barang. Oleh itu kita kena fikir, kita perlu untuk menambah kapasiti bagaimana mayat jenazah ini boleh disimpan. Kita perlu menyimpan jenazah ini dalam keadaan yang hormat dan mulia. Kita perlu menyimpan jenazah ini dalam suhu yang optimum untuk mengelakkan jenazah ini daripada mereput. Dan pereputan jenazah terutama daripada COVID-19 ini juga boleh memberikan hazard ataupun risiko kesihatan awam. Jadi tanggungjawab saya apabila membuat unjuran dan melihat bilangan kematian semakin meningkat itu adalah
saya bertanggungjawab untuk memastikan mayat ini boleh diuruskan dengan sesempurna yang mungkin. Kita tidak mahu mayat ini diletakkan di atas lantai. Kita mahu mayat ini dihormati seperti manusia yang masih hidup. Dan apa yang kita buat di jabatan yang lama dulu adalah cuba meningkatkan kapasiti penyimpanan mayat melalui tambahan kontena. Tapi ruang tidak ada. Ruang di jabatan tidak ada. Hanya boleh ditempatkan satu kontena yang boleh mengisi 12 mayat sahaja. Sedangkan mayat mula diterima melebihi dua kali ganda, melebihi satu kali ganda daripada yang asal. So, apabila situasi itu berlaku, kami memaklumkan kepada pihak Tan Sri tentang apakah yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Apakah yang kita boleh lakukan bersama di antara agensi-agensi bukan KKM untuk kita sama-sama mengatasi masalah ini dan kita uruskan mayat COVID, jenazah COVID-19 ini dengan sebaik yang mungkin supaya waris juga akan dapat menerima ataupun waris juga dapat menghargai apa yang kita lakukan. Berkaitan dengan motivasi staff di Jabatan Perubatan Forensik sentiasa tinggi, provided kami di pihak pengurusan memenuhi apa sahaja keperluan yang diperlukan. Jika mereka memerlukan untuk menguruskan jenazah dalam bilangan yang banyak dan sukar, apa yang paling penting adalah kami menyediakan apakah keperluan yang diperlukan. Contohnya, mereka boleh menguruskan jenazah, tapi kita memerlukan tempat penyimpanan mayat. Jadi kita perlu adakan perkara tersebut. Mereka perlu untuk mengambil mayat yang banyak. Jadi kita perlu menyediakan kenderaan untuk mengambil mayat tersebut. Kita perlu lakukan apa sahaja di dalam kawalan kita untuk memudahkan tugas petugas yang kita ada. Ini akan memberikan moral yang tinggi kepada mereka. Pada staff-staff saya, apa yang kita cuba tunjukkan, apa yang kita boleh bantu daripada segi pengurusan, kami turun bersama-sama menjalankan tugas mereka. Yang kedua, kami cuba mendapatkan reinforcement. Reinforcement ini atau bantuan ini kita dapat daripada dua cara. Satu, daripada mobilisasi daripada jabatan yang lain di dalam KKM ataupun di dalam Hospital Kuala Lumpur. Tapi kita sedar di ward-ward juga memerlukan kaki tangan yang ramai kerana di Hospital Kuala Lumpur mempunyai 20 lebih ward COVID. Dan atas sebab itu, kita tahu sukar untuk kita mendapat tambahan staff daripada Hospital Kuala Lumpur. Kita mendapat mobilisasi staff daripada hospital luar daripada Kuala Lumpur. Tapi kita juga tahu bahawa kekangan setiap negeri sekarang juga dilanda pandemik yang sama. Atas sebab itu, kita memohon untuk mendapatkan sukarelawan. Dan kita dapat sukarelawan yang pertama adalah daripada Prihatin Volunteer di bawah Yayasan Wilayah. Dan sukarelawan ini pada asalnya kita tempatkan di Institut Perubatan Forensik Negara untuk sama-sama membantu staf saya di Institut Perubatan Forensik Negara untuk tujuan satu, ambil alih angkat jenazah. Dan sukarelawan ini sangat bersemangat untuk membuat tugasan ini. Dan pada setiap hari kita berjumpa dengan sukarelawan sebelum mereka melakukan tugas, dan kita juga berjumpa dengan sukarelawan selepas mereka menjalankan tugas. Yang penting kepada sukarelawan adalah yang pertama, semangat sentiasa dijaga. Yang kedua adalah kebajikan mereka juga sentiasa terjaga. Dan kita berterima kasih kepada Yayasan Wilayah dan Prihatin Volunteer kerana menjaga kebajikan sukarelawan yang berkhidmat di Institut Perubatan Forensik Negara dan kemudiannya telah berkhidmat di pusat sehenti sementara sekarang. Daripada segi operasi, pusat sehenti sementara ini beroperasi 24 jam. Operasi yang pertama adalah operasi menyerahkan mayat. Operasi menyerahkan jenazah COVID-19. Operasi menyerahkan jenazah COVID-19 kita hanya lakukan daripada pukul 7 pagi hingga 7 malam. Kita menyerahkan jenazah COVID-19, terutamanya jenazah Muslim, melalui kerjasama dengan pihak Jawi. Dan kita lakukan dua kali sehari, iaitu pada pukul 3 petang dan juga pada pukul 6 petang. Dan dalam operasi untuk menyerahkan jenazah ini, keperluan volunteer ataupun sukarelawan membantu staf-staf kami daripada mengambil jenazah-jenazah daripada tempat penyimpanan iaitu kontena dan dibawa ke kemah transit
dan seterusnya ke kemah untuk pengecaman oleh pihak keluarga, dan kemudiannya jenazah itu ditayamum dan disolatkan oleh pihak jawi, seterusnya diangkat ke dalam kenderaan. Okey, itu adalah daripada segi penyerahan mayat Muslim. Okey, kepada waris. Yang kedua adalah penyerahan mayat bukan Islam kepada waris, yang kita memang jalankan daripada pukul 7 pagi dan hingga 7 malam. Ini kita jalankan tanpa ada jadual yang spesifik kerana jenazah-jenazah ini dituntut oleh waris dan juga pengurus jenazah yang telah dilantik oleh pihak waris, dan pengurus jenazah ini telah mendapat slot untuk proses pembakaran ataupun kremasi mayat masing-masing. Daripada segi penerimaan jenazah pula ataupun mayat yang jenazah-jenazah yang diterima di pusara, kita menerima jenazah daripada dua sumber. Yang pertama daripada Hospital Kuala Lumpur dan yang kedua adalah daripada pihak polis untuk kes-kes kematian di luar hospital. Okey, bagi jenazah-jenazah yang meninggal di ward-ward di Hospital Kuala Lumpur, yang meninggal di Jabatan Kecemasan dan di ward COVID, di ICU COVID, maka pihak kami mengambil jenazah tersebut menggunakan khidmat dan bantuan ataupun bersama-sama dengan pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Di dalam organisasi kami, memang Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Persekutuan adalah di dalam pasukan tindakan, dan mereka menguruskan daripada segi kenderaan dan juga memberikan khidmat tenaga untuk proses ini. Kematian selalunya berlaku banyak di Jabatan Kecemasan. Untuk membolehkan kita mengambil jenazah tersebut, jarak pusara dan daripada HKL adalah signifikan jauhnya dan sukar dilakukan dengan secara manual, maksudnya dengan menolak troli sendiri. Apa yang kita lakukan adalah di Jabatan Kecemasan, Jabatan Kecemasan Hospital Kuala Lumpur akan meletakkan jenazah tersebut di tempat transit, dan pihak kami akan bergerak bersama dengan pihak bomba dan juga dengan pihak angkut hospital. Maksudnya di Hospital Kuala Lumpur kita mempunyai unit angkut yang juga mempunyai kenderaan. Jadi kita bergerak secara bersama, dan berdasarkan bilangan jumlah jenazah yang perlu diangkat ataupun perlu dialih ataupun perlu dibawa ke pusara, dan kita tentukan berapakah jumlah petugas yang diperlukan dan berapakah jumlah kenderaan yang perlu digunakan. Kita melakukannya sebilang waktu. Ada yang dilakukan waktu office hour, maksudnya waktu kerja pejabat, dan ada yang dilakukan pada waktu malam kerana kita tidak dapat tentukan bila orang akan meninggal. Kita tidak tahu bila orang yang akan meninggal. Tapi kalau sudah meninggal, kita boleh tahu dan jadualkan bila nak serah. Tapi daripada segi penerimaan, memang kita menerima secara 24 jam. Dan pada satu-satu masa, kita mengambil sehingga 20 jenazah daripada bangunan utama HKL untuk dibawa ke pusara. Proses ini dijalankan jika pada waktu siang hari dijalankan bersama, yang pertama petugas daripada IPFN, yang kedua pihak bomba, yang ketiga sukarelawan, yang keempat adalah daripada unit angkut Hospital Kuala Lumpur. Jika kita ingin mengangkat ataupun mengalihkan 20 jenazah, kita memang memerlukan banyak tenaga. 10 orang tidak akan mampu untuk mengangkat kan 10 jenazah. Ya, mungkin mereka mampu untuk mengangkat jenazah itu masukkan ke dalam kenderaan. Tapi kita perlu ingat, mereka juga perlu untuk menurunkan kembali jenazah tersebut, menolak jenazah tersebut ke kontainer dan menyimpannya. So atas sebab itu, bilangan petugas lebih ramai diperlukan. Yang kedua, jenazah perlu diuruskan dengan etika hormat dan mulia, bukan simply ataupun secara boleh diangkat secara kasar atau sembrono. Ia perlu diangkat dengan lembut, ia perlu diangkat dengan penuh etika untuk diletakkan dan disusun di dalam kenderaan, dan kemudiannya ia juga perlu diangkat dengan lemah lembut untuk diletakkan ke dalam troli. Jika hanya menggunakan beberapa jumlah petugas saja, saya rasa ia tidak dapat dilakukan memandangkan jumlah yang banyak. Untuk suatu proses kita mengambil mayat daripada Hospital Kuala Lumpur itu sudah memakan banyak tenaga kepada petugas, dan bayangkan ia dijalankan beberapa kali
sehari pada waktu pejabat, dan ia juga dijalankan pada beberapa kali pada waktu malam. Buat masa ini, kita tidak menggunakan tenaga sukarelawan pada waktu malam. Sukarelawan hanya berkhidmat di pusara ini sebanyak 2 shift, iaitu shift pagi dan shift petang. Tapi pada waktu malam, kami masih juga mengambil jenazah daripada bangunan utama Hospital Kuala Lumpur, dan tugas ini memang digalas sebelum ini sepenuhnya oleh kaki tangan saya, dan bermula beberapa hari yang lepas kita menggunakan khidmat dan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pada masa ini, bermula pada semalam, Jabatan Bomba dan Penyelamat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah menempatkan dua kenderaan, iaitu sebuah lori dan juga sebuah kenderaan jenazah bersama dengan pegawai dan anggotanya secara tetap di pusara, pusat senti sementara ini. Mereka meletakkan 8 orang anggota, pegawai dan anggota bomba untuk membantu kami 24 jam. Tapi shiftnya adalah shift 12 jam shift. Dan selepas 12 jam pasukan akan bertukar. Kita juga sedar kekangan Jabatan Bomba dan Penyelamat Wilayah Pasukan Kuala Lumpur kerana mereka juga mempunyai tugas hakiki yang lain. Dan saya rasa ini adalah kerjasama ataupun mutual understanding yang terbaik yang dapat dilakukan untuk semua warga wilayah Pasukan Kuala Lumpur. Daripada segi timeline ataupun timeline daripada waktu kita terima jenazah dan kita serah kepada waris, dia adalah sesuatu yang dinamik dan tidak dapat ditentukan dengan masa yang actual. Bagi jenazah-jenazah Islam yang kita dapat hubungi waris dengan segera dan waris juga bersetuju dengan cara pengkebumian dan seperti yang telah ditetapkan oleh pihak kami dan juga pihak Jawi, ia boleh diselesaikan dalam tempoh masa 24 jam. Okay. Jika ada kematian yang berlaku malam tadi ataupun awal pagi tadi, dan jika kita berjaya berbincang dengan waris dan dipersetujui, mayat itu boleh sahaja dimasukkan ke dalam jadual untuk perkebumian pada hari yang sama, sama ada pada pukul 3 atau pada pukul 6 petang. Senario yang ini adalah senario yang waris memberikan kerjasama yang penuh dan bersetuju dengan apa yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, akan ada juga waris-waris jenazah Muslim yang mempunyai pilihan sendiri. Mereka ingin mengkebumikan jenazah di tanah perkuburan yang dipilih mereka sendiri, dan ini akan mengambil masa kerana perlu ada koordinasi antara pihak waris dengan pihak kubur di sebelah sana dan juga dengan pihak kesihatan awam. Untuk kes-kes yang biasa, untuk kes-kes yang berjaya kami uruskan antara Hospital Kuala Lumpur dan pihak Jawi dan waris bersetuju, ia boleh dilaksanakan dalam tempoh 24 jam. Itu hanya untuk kes-kes kematian yang memang disahkan COVID dan mati di, telah disahkan mati di ward. Kita juga menguruskan banyak jenazah-jenazah Muslim yang dibawa mati oleh pihak polis. Jenazah yang dibawa mati oleh pihak polis ini ada jenazah COVID dan bukan COVID. Bagi jenazah-jenazah COVID ini, kita perlu tentu sahkan adakah jenazah yang mati di luar hospital ini adalah mati disebabkan oleh COVID-19. Oleh itu, kita perlu sahkan melalui ujian makmal. Dan kita juga perlu untuk membuat pemeriksaan selepas mati ataupun postmortem terhadap mayat. Bukan bermaksud kita perlu membedah mayat. Kita perlu masih memeriksa mayat itu untuk menentukan tidak ada sebarang kejanggalan atau kecederaan yang boleh menyebabkan ada unsur mencurigakan terhadap kes tersebut. Untuk kes-kes yang dibawa mati oleh pihak polis ini, pengenalan mayatnya akan lewat sedikit kerana pihak kami perlu melakukan beberapa prosedur sebelum boleh diserahkan kepada waris. Yang pertama, kami perlu untuk tentu sahkan si mati mengidap COVID atau tidak. Dan ini memerlukan kita untuk menunggu keputusan makmal. Jadi bagi jenazah-jenazah Muslim yang dibawa mati oleh pihak polis yang memerlukan pemeriksaan mayat, ia akan mengambil jangka masa yang lebih daripada 24 jam sebelum kita dapat serahkan kepada waris untuk dikebumikan. Bagi jenazah-jenazah bukan Islam, isu utama adalah kekangan krematorium. Walaupun DBKL mempunyai krematorium awam yang mempunyai kapasiti yang besar,
tapi buat masa sekarang ia tidak berpadanan dengan beban yang ada ataupun jumlah-jumlah kematian yang ada. Bukan sekadar di Hospital Kuala Lumpur, kematian-kematian di hospital lain di Gelembah Kelang ini juga menggunakan khidmat krematorium di BKL. Oleh sebab itu, jenazah bukan Islam ini akan disimpan lebih lama. Bagi kami di pusara ini, jenazah bukan Islam mengambil masa 3 hari untuk mendapatkan slot-slot krematorium. Selain daripada krematorium awam, ada juga krematorium swasta. Tetapi isunya tetap sama. Kapasitinya tidak mampu dengan beban yang ada sekarang. Dan di krematorium swasta, jadual untuk mendapatkan slot krematorium itu lebih lama. Atas sebab itulah jenazah COVID-19 bukan Islam akan disimpan lebih lama, sekurang-kurangnya 3 hari daripada waktu kita didaftarkan, atas sebab mayat itu tidak, jenazah itu tidak dapat untuk dikremasi dengan segera disebabkan kekangan krematorium. Di pusara ini kita mempunyai dua khidmat sukarelawan. Yang pertama daripada Prihatin Volunteer daripada Yayasan Wilayah. Dan yang kedua, kita juga mempunyai sukarelawan yang merupakan petugas ataupun sukarelawan daripada Data Sukan Konsultasi, iaitu anak syarikat Institut Sukan Negara. Mereka ini kebanyakannya merupakan pegawai-pegawai yang aktif di dalam bidang sukan, tapi memandangkan PKP dan PKPD yang berlaku sekarang, tidak ada aktiviti atau aktiviti sukan yang besar yang dijalankan. Atas sebab itu, mereka berkhidmat secara sukarela di sini. Mereka di bawah tanggungjawab Data Sukan Konsultasi. Walau bagaimanapun, khidmat mereka hanya untuk 2 minggu sahaja, kan? Atas sebab pihak pusara perlu mencari dana untuk memberikan sedikit allowance kepada sukarelawan-sukarelawan ini. Dan pihak pusara sedang berusaha keras untuk mencari dana. Jika ada dermawan atau syarikat yang ingin menyumbang, jadi kami amat berbesar hati menerima sumbangan tersebut untuk membantu sukarelawan-sukarelawan, mengekalkan sukarelawan-sukarelawan Data Sukan Konsultasi ini berkhidmat di pusara. Di pusara juga kita menyediakan khidmat pengesahan tuntutan bantuan khas jenazah COVID-19 oleh waris yang peruntukannya adalah daripada NADMA, Agensi Pengurusan Bencana Negara. Pihak kami menyediakan kaunter khas yang sekarang kaunter itu dikendalikan oleh sepenuhnya oleh sukarelawan Prihatin Volunteer bersama dengan kaki tangan Jabatan Perubatan Forensik. Apa yang kita lakukan adalah apabila waris menuntut jenazah, kita terus membuatkan pengesahan kepada boran bantuan khas tersebut. Ini akan memudahkan pihak waris untuk terus menghantar boran tersebut selepas upacara pengebumian ataupun kremasi dijalankan. Ini memendekkan birokrasi dan ini adalah salah satu inisiatif yang sangat bagus yang telah diambil oleh Tan Sri Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa dalam membantu warga-warga wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan juga warga negeri lain yang kematiannya adalah berlaku di Hospital Kuala Lumpur. Ia adalah satu inisiatif yang sangat bermakna dan memang banyak membantu waris-waris di dalam membuat tuntutan bantuan khas ini.